forensik. Polisi terus melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan. Ini dia aksi. Merespon keresahan warga, petugas gabungan dari Polsek dan Koramil Cikajang mendatangi salah satu rumah warga di Kampung Padasono, Kecamatan Cikajang, Garut, karena dijadikan tempat mesum. Sampai di lokasi, petugas gabungan langsung merangsek masuk ke dalam rumah. Bener, Bang. Turun ya. Lihat surat nikahnya ada enggak? Cek aja, buktinya mana, bukti suami istri itu asal bukti. Ada 3 kamar yang ada di rumah. Polisi memeriksa satu persatu kamar. Dalam pemeriksaan, petugas temukan pasangan remaja yang awalnya mengaku sebagai suami istri. Mungkin penghuni di dia. Pasti tamu ya, Iya, nunjuk iya, Pak. Oh, nyari patuangan ke dia. Oh, yang nak ikut dulu ke posek ya. Termasuk mami. KTP keluar kan, KTP. Orang mana tadi? Dia tadi asal nyari awas itu, Pak. Itu siapa itu? Ini mana di misal tadi? Lah, pas kemarin. Tak acana, Pak. Demi Allah, Pak. Ini tadi di mana nih? Tak acana, Pak. Si Gintung di dalam penjara. Si ngajanya. Tasnya bawa naik. Mana? Bawa tasan semua dibawa. Dari hasil penggerbekan, petugas memeriksa 4 remaja perempuan dan 2 remaja laki-laki yang merupakan tamu kencan. Untuk proses hukum, mereka dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kang, naik, Kang. Ada anggota, Bang, belakang, Bang. Ada anggota yang duduk. Sama ini ya, Kang. Yang terjaring operasi barusan 4 perempuan, 2 laki-laki. Dan yang laki-laki ini kebetulan begitu kami datang itu posisinya berada di dalam kamar. Setelah melihat dari identitas berupa KTP, dilakukan pemeriksaan, mereka bukan mahasiswa orang Cikajang, ada yang dari Cigedur, kemudian Sanjaya, dan mengakunya memang yang pertama itu suami istri, ternyata tidak bisa menunjukkan identitas bahwa itu adalah suami istri. Terus kemudian yang satu mengaku saudaranya, tapi dilihat daripada identitasnya bukan orang Cikajang. Kadang-kadang suka menyediakan perempuannya, jadi perempuannya ada yang menginap juga di sana. Kemudian
laki-lakinya datang dan melakukan prostitusi di kamar tersebut, di rumah tersebut. Lakukan pemeriksaan dulu, interogasi, kalau memang terbukti ada keterkaitan penyedia jasa prostitusi terkait dengan kami, mungkin kami akan lakukan penyelidikan penyidikan lebih lanjut. Selain remaja perempuan yang menjajakan diri, polisi juga mengamankan pemilik rumah yang menyiapkan kamar untuk bisnis haram. Sekali kencan, pemilik kamar menerima uang sewa kamar sebesar Rp50.000. Baik tamu maupun penjual jasa esek-esek ini merupakan warga di luar kecamatan Cikajang. Terima kasih untuk Bro Ensis dan sahabat Jatanras yang udah setia pantengin terus program Jatanras. Jangan kasih ruang bagi para pelaku tindak kejahatan. Sikat penjahat, lindungi masyarakat. Rapo Polri, salam presisi untuk negeri, NKRI 100% harga mati. Merdeka! Hei, tangan. Ambil surat, langsung go. Kok, nggak ada, ambil, ambil. Kok, bang, kok tangan? Ampun lah. Aduh, dia lagi. Tangan apa, kang? Iya, bang. Tangan. Jadi menurut informasi tersangka berada di Masma. Jadi kita lebih waspada. Oke, siap, lanjut. Joko mana Joko? Di Joko, di Joko. Sana kasih satu, kasih satu sana. Dah? Ini. Joko. Joko.